Okay guys, hari ni aku dapat satu RFID sticker. So benda ni aku dapat percuma bila aku beli kereta barulah. So bila aku beli kereta baru, aku submit insurans untuk kereta baru tu, dia bagi secara percuma. Okay, so aku nak ajar korang lah macam mana kita nak install benda ni, RFID. So kita tengok apa benda yang ada dalam ni, apa yang dia provide kan eh. Kita boleh kita tak tepi dulu. So ini dia punya ayah sikit eh. So buka. Okey, so apa yang dapat dalam ni? Ah, simple je rupanya. Satu alcohol pad. Ini kita untuk cuci permukaan cermin kita lah nanti eh. So inilah dia punya stiker. Kita buka stiker. Okay, so first step kita kena pasang stiker dia lah eh. Kita keluar-keluar dulu stiker dia. Kita pasang kejap lagi. Okay, so ini cara manual lah dia bagi. Ada 4 step untuk installation. Okay, so kalau kita tengok kat sini, dia punya suggestion adalah tampal di lampu lah eh, lampu depan. Dia tunjuk lah how to install touch angle refit di lampu. Tapi kebanyakannya juga ada yang menggunakan di cermin hadapan. So aku decide nak tampal dekat cermin hadapan lah, bahagian belah kiri. Okay, so kita dah buka lah. Kita buka dia punya alcohol pad ni. So tadi aku pun dah cuci lah sikit bahagian dia. So kat sini aku ambil. So masa ni korang pastikan korang punya wiper tu tak tersangkut tau. Wiper ni kat depan ni. Nanti bila dia dah korang dah on wiper tu, takut nanti stiker tu dia akan tercabut. So bersihkanlah dulu permukaan dia. So bagi betul-betul bersih. So dia ada jarak tau, dia tak boleh dekat sangat dengan logam. So kalau dekat sangat dengan logam, dia tak dapat detect. So jarak dia aku ambil dalam so satu-satu tangan lah eh. Dia tak silap aku ada 5 cm jarak dia. So aku ambil dari sini. So kita tampal lah. So aku senaja isi air. Nanti kita nak apa macam nak adjust senang. Kalau macam tak sama ke apa kan. Okay, so nampak ada dia macam bulat tu kena kat atas eh. So kita letak dulu, tak apa sebab dah ada air. So kita nampak kita nak adjust pun senang lah. So kalau macam korang tak nak bubble, korang tak labis sabun dulu tau. Tak habis sabun dulu. Lepas tu korang ambil lah kad ke apa ke kan. Macam ni tadi, korang tolak lah. Korang tolak. So bubble lagi air tadi akan keluar lah nampak dia. Macam aku ni korang cantik sikit macam. Tapi takpelah. Aku nak ajar korang. So nanti isi air dulu. Korang tampal. Korang boleh isi air sabun sikit je. Lepas tu tolak dia punya bubble. So akan cantik lah. Nanti dia tak ada bubble, tak ada foto. So lebih kurang 5 dari atas. So tu je lah. So next dia, proses dia kita kena daftar. Okay, sekarang aku nak cubalah my RFID aku yang dah aku install, lepas ke tak lepas. Kalau tak lepas, kita kena reverse lah kan. Kalau lepas, alhamdulillah. Terbaik geng. Lepas. Senang je. Semudah ABC eh. Lepas. So untuk
orang cakap untuk next door tu nanti kena ada RFID jugalah. Kalau tak ada RFID, tapi kebiasaannya ada lah eh. Kalau tak ada, korang kena standby touch and go lah yang card tu. Dan pastikan account korang pun sama jugalah dalam e-wallet tu. Touch and go e-wallet tu sama. Nanti yang belum ada touch and go yang keping kan, touch and go tu korang beli, betul korang boleh pay kan lah menggunakan korang punya touch and go e-wallet. Okay guys, kalau video ni bantu korang, bantulah aku juga. Bantu like and subscribe. Kalau boleh share lah juga. Okay, terima kasih. Apa pun, ciao dulu.